sunset midnight. You can say all that you want. Trendy Piero tuh ya sup. Hi, welcome back. Jangan lupa subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang buat yang baru bergabung di channel YouTube aku. Oke guys, jadi di video kali ini aku Shopee haul lagi. Shopee haul kali ini tuh aku beli sendal-sendal gemes, sendal-sendal lucu. Harganya juga murah banget. Jadi 100k kalian bisa, kayaknya kurang dari 100k sih, tapi kalian bisa dapat sendal banyak banget. Ini lucu-lucu banget, parah. Oke, kita langsung aja yuk ke videonya. Gak usah banyak cincong lagi, gak usah banyak omong lagi. Hah, gak tau mau ngomong apa lagi deh. Oke guys, sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi untuk yang pertama aku beli sendal. Sendalnya ini namanya slip sendal Trendy Pearl. Ini tuh aku beli warna putih. Ukurannya 40 cm. Ukurannya nomor 40, panjangnya 24 cm. Aku sengaja besarin satu nomor. Biasanya aku pakai nomor 39. Nah, dia ini bahan sendalnya sintetis, kulit sintetis gitu, guys. Harganya Rp16.999. Memang sih karena murah ya, jadinya ada yang bagian jeleknya gitu guys. Tuh, jadi di bagian enggak kelihatan aja. Jadi di bagian sininya dia enggak kejahit gitu. Nah, guys, di bagian sininya enggak kejahit. Dan untuk mutiaranya itu bagus banget. Kanan kiri sama ada 5, dan menurut aku ini tuh worth it banget. Nah, untuk sendalnya itu dia slip, jadi ya menurut aku lucu banget. Kayak kelihatannya lebih santai, lebih casual gitu. Dan dia model sendal itu seperti ini guys. Di bagian depannya ada lekukannya. Dan dia itu lemnya juga lumayan rekat, tebal. Cuman di bagian sininya aja sih dia itu kayak kurang kejahit gitu guys. Jadinya menurut aku jelek. Untuk sebelah kirinya dia masih bagus, dia masih kejahit. Dan untuk bagian mutiaranya dia dijahit, jadi nggak akan gampang lepas gitu guys. Untuk jahitannya menurut aku ini tuh rada apa ya, kurang rapi. Mungkin karena sendal murah jadinya nggak terlalu rapi banget. Tapi menurut aku ini worth it to buy buat kalian dipakai buat santai, untuk beli makan, atau kalian mau keluar-keluar rumah untuk daerah deket juga nggak bisa banget. Atau untuk OOTD kalian buat foto atau untuk main juga masih cocok, karena ini tuh lemnya juga rekat. Dia tuh ada 3 warna, warna ungu, warna sama warna hijau gitu guys. Menurut aku sendal ini sama di gambarnya kemiripannya hampir 80%. Kita lanjut ke sendal yang kedua. Guys, aku beli sendal yang kedua itu namanya slip sendal Kepang Cantik. Ini tuh bener-bener worth it banget, bagus banget dibanding sendal yang pertama. Rapi, sangat-sangat rapi. Aku beli warna krem karena warnanya ini lucu banget, jadi gak kelihatan kalau ini tuh sendalnya murah. PTW, untuk harga sendalnya itu harganya Rp17.999 atau Rp18.000. Ukurannya sama 40 dan panjangnya 24 cm. Bahan sendalnya full sintetis, kepang tebal. Ini tuh bener-bener ini banget sih guys, rapih banget. Dan ini tuh untuk si lemnya bener-bener kuat banget. Dan untuk kepangannya itu bener-bener tebal banget guys. Tuh, tebal parah sih. Ini tuh lebih mahal dibanding sendal yang pertama. Beda 1000 doang sih. Mood aku walaupun beda 1000, ini tuh bener-bener bagus banget, worth it to buy. Dan ini tuh toko shoppingnya namanya Almera 88. No words describe your savage life. Ooh, let's give it a go like a purpose shows.
namanya Slip Sendal Humble Printing. Dia bahannya sintetis wool dikombinasi sama printing daun. Alas karetnya ringan, jadi dia ini ringan banget sih, parah. Untuk tiga-tiganya sendal yang tadi yang aku review itu bener-bener ringan-ringan banget guys, jadi nggak bikin berat gitu guys, parah, lucu banget. Jadi kalau kalian ngiranya itu sendalnya berat, apalagi yang nomor 2, itu nggak kok, sama sekali, itu ringan banget. Jadi kalau kalian lagi cari sendal-sendal teplek yang ringan, aku saranin di Almera 88. Dan ini aku beli warna hitam, sebenarnya banyak warna-warnanya. Untuk jahitannya rapi, cuman di bagian sininya sedikit doang kayak masih ada lem-lemnya gitu guys. Kalau kalian mau beli, ini tokonya sama Almera 88. Untuk sendal hitam ini harganya Rp18.500, cakep banget sih, parah. Jadi untuk 3 sendal ini kayak hampir berapa ya guys, abisnya 53 ribuan gitu dapat 3 sendal. Tapi sendalnya cakep-cakep banget, kayak trendy-trendy banget gitu guys. Untuk foto OOTD juga lucu banget. Untuk main ke mall atau beli jajanan di luar atau sendal-sendal rumah juga masih bagus. Dan untuk bagian bawahnya si sendal tiga-tiganya tadi tuh, dia itu nggak licin sama sekali. Kalau kena air juga nggak bakal bikin kita jatuh juga. Udah harganya murah, terus dia itu bagus banget kualitasnya. Oke guys, jadi sekian dulu untuk Shopee Haul sendal kali ini. Pokoknya 80.000 kalian bisa dapat sendal 4, parah, bagus-bagus banget. Dan dia itu worth it to buy banget, gak kecewa deh, pokoknya harga murah juga. Dan dia itu gak kelihatan murah juga. Pokoknya kalau kalian lagi cari sendal, jangan lupa beli di Shopee-nya Almera 88. Oke guys, jadi sekian dulu untuk Shopee Haul kali ini. Semoga kalian suka untuk sendal-sendalnya. Kalau kalian mau aku buat video apa, komen aja di bawah. Oke guys, jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Bye-bye. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.